Cium bendera merah putih, KSAD TPNPB Wilayah Tabi kembali ke pangkuan NKRI. Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau KSAD TPNPB Wilayah Tabi, Alex Ruyaweri Yesinema Kabori berusia 70 tahun kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dilansir Kompas.com, kembalinya Alex pada NKRI disampaikan langsung dalam pernyataan resmi di Aula OB Remai Polres Jayapura, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu 23 Maret 2022. Selain pernyataan sikap, dalam kesempatan tersebut, Alex Ruyaweri menyerahkan sejumlah barang, yakni dokumen-dokumen TPNPB, peluru hampa 20 butir, serta baju loreng berpangkat Jenderal Bintang 3. Tanya itu, Alex juga mencium bendera merah putih. Barang-barang yang diserahkan oleh Alex diterima langsung oleh Kanit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Jayapura, Ibda Daniel Z. Rumpaidus. Kasareskrim Ibtu Muhammad Rizka mengatakan, Alex Ruyaweri Yesima Kabori memiliki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat TPNPB Wilayah Tabi dengan pangkat Jenderal Bintang 3. Alex disebut berperan aktif dalam organisasinya. Ikuti terus informasi menarik lainnya di seluruh akun media sosial Tribun Medan. Jangan lupa like dan share ya!